bakalan share ke kalian body care yang ber-SPF. Terus ini tuh melindungi kulit kalian biar nggak belang. Dan ini dia produk-produknya. So, buat kalian penasaran, kalian juga banget tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa body like dulu. Jadi aku tuh orangnya suka banget pakai body care itu yang melindungi kulit aku dari paparan sinar matahari. Karena kalau menurut aku percuma banget kalau misalnya kalian pakai body care tapi malah bikin kulit belang gitu. Terus di sini aku punya 5 produk yang udah aku cobain dan bagus-bagus semua. Kita bakalan bahas satu persatu produknya. Paling aku rekomendasiin ke kalian yaitu Nivea Daily Protection Sun Lotion. Terus ini tuh light feeling dan ada SPF 33 PA++++. Dan ini tuh tidak lengket di kulit dan untuk semua jenis kulit. Untuk isinya ini 100 ml dan harganya tuh murah banget, sekitar 20 ribuan gitu. Nah, untuk packagingnya sendiri ini warna biru sama warna biru tua. Biru tua keunguan gitu ya. Ini produknya udah habis karena aku suka banget dan aku pakai buat daily. Kalau menurut aku yang ini tuh yang paling melindungi kulit aku. Jadi bagian kaki aku tuh gampang banget belang, tapi setelah aku aplikasiin ini benar-benar gak belang sama sekali. Dan kalau menurut aku ini juga bikin cerah gitu di kulit. Terus untuk body care dari Nivea yang Daily Protection Sun Lotion, ini tuh tidak lengket dan cepat meresap ke kulit. Terus yang paling aku suka ini tuh ngelembapin ya di kulit. Walaupun ini untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari, tapi juga ngelembapin gitu loh, jadi gak bikin kulit kering. Ini benar-benar udah habis guys, aku suka banget. Selanjutnya adalah body care yang paling banyak dipakai, terus ini juga viral di TikTok karena bagus banget, yaitu Nivea Extra Weight Body Serum Care and Protect. Terus ini tuh Deep Weight Essence dan ada 95% kemurnian vitamin C. Ini tuh triple UV protection, jadi melindungi kulit kalian dari paparan sinar matahari. Dan ini untuk klaimnya mencerahkan kulit kusam dan juga belang. Untuk isinya ini 180 ml, jadi isinya tuh lebih banyak. Terus untuk packagingnya ini kelihatan lebih besar gitu. Dan untuk manfaatnya, jadi ini tuh ada SPF 15, UVA dan UVB filter, membantu mencerahkan kulit kusam dan juga belang, sekaligus melembabkan dan melembutkan kulit. Terasa nyaman sepanjang hari. Nah, kalau yang ini juga nggak bikin kulit belang ya yang pastinya. Terus ini tuh juga mencerahkan karena ada deep white essence-nya. Aku suka banget pakai ini. Ini tuh juga udah habis nih. Benar-benar udah nggak ada isinya, guys. Ini aku rekomendasiin ke kalian. Kita ke yang ketiga yaitu Marina UV White. Ini tuh ada SPF 30 dan ini anti pollution. Untuk kandungannya ada yogurt dan acai berry with vitamin B3 dan juga vitamin E untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Terus ini untuk isinya 185 ml dan ini tuh harganya benar-benar murah banget tapi bagus. Ini juga nggak bikin kulit belang. Aku pernah ya nggak pakai kaos kaki.
dan aku cuma pakai body lotion ini, ternyata nggak belang sama sekali di kaki aku. Biasanya kan kalau nggak pakai kaos kaki tuh belang bekas sandal gitu loh, kalian pernah nggak sih? Tapi kalau aku pakai ini benar-benar nggak, jadi ini aku rekomendasiin juga ke kalian. Ini juga bagus untuk mencerahkan kulit karena ada kandungan yogurt, terus juga membuat kulit lembut. Produk yang lagi aku cobain akhir-akhir ini yaitu Vaseline Hijab Break. Ini ada SF20 PA++ dan ini tuh refreshing serum. Ini produknya lumayan susah ya dicarinya. Aku cari di Shopee tuh jarang banget yang jual, bahkan kayaknya belum ada. Cuman aku beli produk ini tuh di supermarket dan harganya cuma sekitar 20 ribuan gitu. Dan untuk manfaatnya, ini kulit 2 kali lebih cerah, merata dan melindungi tangan sama tubuh. Ini produknya juga tidak lengket dan ada kandungan 10 kali niacinamide, 10 kali hyaluron dan juga Vaseline jelly. Untuk isinya ini 180 ml. Nah, produk ini tuh yang paling aku suka, aromanya tuh kalem gitu loh, jadi nggak menyengat dan ini tuh produknya cepat ngeresep ke kulit. Ini juga nggak bikin kulit belang. Yang terakhir yaitu Vaseline Healthy Break UV Extra Brightening, dan ini tuh ada vitamin B3 dan juga triple sunscreen. Terus ini produknya isinya 100 ml. Aku tuh beli yang kemasan kecil ya, karena waktu itu cuma nyobain aja. Dan ternyata setelah aku cobain, hasilnya tuh bagus banget di kulit. Ini juga bikin cerah gitu karena ada kandungan vitamin B3, terus juga melindungi kulit dari paparan sinar matahari dan juga nggak bikin belang karena ini juga triple sunscreen. Kita bakalan ke cara pemakaian. Untuk body lotion itu aku biasanya pakai di pagi hari, di siang hari, atau di sore hari. Pokoknya kalau misalnya aku mau keluar, terus kadang aku di rumah aja tuh juga pakai body lotion. Karena kan kalau nggak pakai body lotion, kulit itu biasanya kering kan. Terus kalau menurut aku, kenapa aku rekomendasiin body lotion yang ber-SPF? Karena kadang kalian jemur pakaian itu di panas-panasan. Nah itu kalau misalnya kalian nggak pakai body lotion, bakalan kusam, terus juga bakalan gelap gitu loh di kulit. Dan untuk pemakaiannya tuh gampang banget, kalian tinggal taruh di tangan sama di kaki. Kalian bisa ambil sesuai dengan kebutuhan kalian. Cuman kalau aku biasanya kalau mau keluar lumayan agak banyak ya, karena kan takut itu belang. Kulit aku tuh gampang banget belang. Ini aromanya wangi banget. So, jadi itu aja sih untuk rekomendasi body care anti belang dari aku. Dan ini ada 5 produk yang udah aku cobain, bagus-bagus banget. Aku juga lagi nyobain beberapa produk body care yang bakalan aku review ke kalian, jadi kalian stay tune aja. Dan aku harap bermanfaat. Nanti buat kalian mau beli, aku bakalan taruh link pembeliannya tuh di description, jadi kalian bisa langsung beli aja. And bye, see you next video.